Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Sore ini kita akan melihat satu merek yang cukup kita kenal, sangat baik. Nah, ini mereknya. Dan saya diberitahu teman saya bahwa Twitter ini tidak jalan, katanya begitu. Tapi setelah kami cek, ternyata permasalahannya bukan pada Twitter, tapi permasalahannya pada ini. Pemirsa, kalau Anda membeli satu produk yang mahal, Anda harus memperhatikan bahwa situasi di Indonesia itu mudah sekali terkena oksidasi kelembaban. Nah, bagian ini pasti seringkali rusak. Jadi, kawan saya mengatakan bahwa Twitternya mati. Tapi setelah kita cek, ternyata Twitternya hidup. Lalu salahnya di mana? Kalau pemirsa perhatikan, ini kalau saya boleh perhatikan, angkat ke sini, perhatikan di sini bahwa ini adalah inputnya. Ya, yang merah hitam ini input, ini kuning untuk Twitter, dan ini hijau untuk low-nya. Jadi, semua negatif di paralel, tiga kabel ini saya coba paralel, jadi seperti ini. Tiga kabel, ini input. Input, kemudian ini input positif, ini input negatif. Ini kembali punya low, ini punya high. Jadi dengan cara seperti ini, baru dia bisa berjalan lagi. Pemiliknya tidak tahu bahwa ini tidak berjalan karena bukan karena ini rusak, bukan karena ini rusak, tetapi karena ini. Udah ya. Jadi jangan kita lupa bahwa kalau kita membeli sesuatu yang mahal, kelihatannya kadang-kadang mudah, tetapi ternyata atau mempermudah di lapangan, tapi ternyata hal-hal seperti ini malah membuat masalah. Kita akan memodifikasi ini. Coba saya lihat ininya. Oh, sudah jadi rupanya. Jadi pakai panel yang ada di pasaran saja. Ini nanti kita sambungkan langsung saja ke crossover tadi. Tanpa harus pakai switch pasif atau by end. Demikian pemirsa, terima kasih. Salam sound profesional Indonesia.